Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa, wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du Para hadirin, para jamaah Wabil khususnya segenap pengurus Masjid Jami Al-Mujahidin Yang sama-sama kita hormati al mukarram al Ustadz Imam Mawardi juga yang sama-sama kita hormati para asatidah yang lainnya para guru-guru mudah-mudahan kita semua di dalam kesehatan di dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala tak lupa untuk gurunda Ustadz Haji Suryamin mudah-mudahan kita doakan panjang umurnya sehat badannya juga para imam-imam masjid yang saya hormati Alhamdulillah ini udah berapa ya bulan ya saya nggak kemarin nih ya, masya Allah, udah setahun ya, udah setahun dari tahun lalu nggak kemarin. Alhamdulillah kita melanjutkan pelajaran kita tentang masalah adab ya, karena orang betapapun tinggi ilmunya, tapi kalau dia nggak menjalankan adab, ibarat makan nasi nggak pakai lauk kurang sem sempurna. Orang sholat mengerjakan sholat baik yang fardu maupun sunnah tanpa mengerjakan adabnya itu juga nggak sempurna. Nah, maka itulah kita pada pagi hari ini membahas tentang adabul insan ma'al hayawan. Adab seorang manusia kepada he, hewan. Ini berbicara masalah hewan ini nggak sembarangan. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan bahwa ada seorang perempuan pelacur perempuan pelacur. Yang mana pelacur itu dosanya besar. Ya, bahkan kalau orang sudah menikah berzina itu hukumannya adalah dirajam, diambil nyawanya tuh. Ya, kalau mau tobat, benar-benar tobat dirajam, ya. Nah, ini luar biasa ya. Perempuannya itu melacur. Suatu hari dia ngasih minum anjing yang sedang kehausan. Ini kisah masyhur sudah sering kita dengar, ya. Lantas Rasul menyampaikan bahwa ini perempuan masuk surga lantaran rohmahnya sayangnya kepada anjing tuh. Allah kalau mengasih contoh nggak tanggung-tanggung tuh contohnya tuh perempuan pelacur, anjing binatang yang paling najis, ya nggak ada binatang yang lebih najis dari anjing dan babi itu. Itu itu aja kalau orang sayang dengan anjing walaupun dia pelacur walaupun dia banyak dosa masuk surga. Tuh. Bagaimana dengan kita? Insya Allah yang nggak pernah berzina, yang kita kasih makan, yang kita kasih minum tiap hari adalah hewan-hewan yang dimuliakan, hewan-hewan yang bukan najis mukallado. Insya Allah mudah-mudahan bisa masukin kita ke surga tuh. Jadi kalau kita semua pengen masuk surga, ini sangat penting pelajarannya. Karena tiap hari kita ketemu binat binatang ya. Ada yang miara binatang di sini. Ada yang miara burung, ada yang miara kucing, ya. Yeah. ada yang miara ini kali apa? Komodo kali ada. <laughs> yeah. <laughs> yeah. Kemarin ada di kampung saya tuh di dekat rumah, itu ada ular gede, <coughs> ular piton. piton. Ya yeah. tahu ya. So. <coughs> yeah. Yeah. Jadi banyak nih di kampung-kampung di kali-kali itu kali ular-ular begitu. Nah itu saya teringat dulu Imam Nawawi, Suatu hari Imam Nawawi lagi mengadakan acara di rumahnya. Tiba-tiba datang ular besar kayak anak konda begitu, ya semacam piton lah. Toto masuk ke rumahnya semua penghuni rumah kabur. Lantas Imam Nawawi nggak kabur. Kenapa? Ternyata itu ulernya Imam Nawawi. Peliharaannya Imam Nawawi, masya Allah. Dikasih daging dimakan, pergi tuh. Subhanallah. Ular peliharaannya nggak nanggung-nanggung, ya. Nah, jadi sekelas Imam Nawawi aja tuh, ya. Dia bisa rahmat ame ular. Kalau kita kira-kira gimana ular? Kita gebukin kali itu itu. Ya. Masya Allah makanya Mari. sempurna luar biasa orang kalau sudah bisa rahmat dengan binatang ya kita saat ini mungkin masih rahmat ame manusia doang ame anak kita ame tetangga kita ame anak yatim tapi kalau kita mau sempurna nah rahmatlah kepada hewan. Oke. Saya punya guru cerita, ya, itu ada seorang wali di Jakarta. Itu tiap malam, itu kadang suka ke kebun kemana gitu. Kalau orang dulu kan kalau biar nggak digigit nyamuk dipakai autan ya. Dia nggak dia nggak pakai autan, dia siang aja. Dia, dia, ngapain? Sedekah menyamuk, nyamuk, sedekah darah ya Allah ya Rabbi. Ada lagi yang bok gula setiap sore lempar ke tanah. Eh lu kok buang-buang gula? Enggak. Anda lagi ngasih makan semut. semut, subhanallah, semut dikasih makan. Insya Allah, tuh ya. Jadi rahmatnya para aulia ini, ini adalah pemberian Allah. Jadi Allah kalau pengen ngangkat hambanya menjadi wali, Allah turunkan dua nama yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim pada dirinya. Tuh, kalau Allah pengen ngangkat orang menjadi wali, Allah turunkan Rahman, Rahimnya kepada diri wali tersebut. Kenapa? Karena orang yang menjadi pengganti Allah, menjadi wali Allah, menjadi khalifatullah fil art itu harus memiliki sifat rahman rahim. Nggak bisa orang dijadi wali kalau seandainya dia nggak punya rahman rahim. Nggak ada tuh perasaan sayang, ya kayak almarhum dah ya dulu yang kontroversi Gus Dur dah ya. Itu mungkin menurut sebagian orang, wah sesat gini-gini-gini. Tapi saya jujur mengalami yang namanya beliau itu, setelah beliau wafat justru itu malah baru tahu ternyata ciri-ciri Aulia ada pada diri Gus Dur hmm. bagaimana dia bisa Rahman Rahim kalau Rahman kan begini dalam bahasa tafsir itu dalam kitab tafsir jalan lain Rahman itu adalah Allah menyayangi orang mukmin maupun kafir itu Rahman kalau Rahim Allah menyayangi orang mukmin itu semua ada pada diri Gus Dur waktu dulu Habaib dihina-hina Habaib dilecehkan bahkan ada seorang pejabat besar di MUI mengatakan bahwa keturunan Nabi nggak ada yang belain Gus Dur. Yang belain Gus Dur. Itu nggak nggak mungkin orang-orang pada lupa. Ya. Bahkan dulu zaman Habib Novel bin Salim bin Jindan itu beliau bela para habaib itu. Dibela sama Gus Dur. Artinya ini Gus Dur rahim, sayang dengan sesama. Begitupun rahmannya Ya, makanya ketika ada seorang menyanyi biduan yang joget-joget luar biasa ya. Joget apa dulu namanya? Ngebor. ngebor ya, Ustaz Rami masih inget tuh. <laughs> joget ngebor. Lantas uh, Bang Haji Roma menegor. Semua kiai pada negor, semua kiai pada bilangin, pada nasihatin. Eh Gus Dur doang yang ngebelain. Lantas ditanya gitu, Gus, kan kiai pada pada ngomelin nih, yang marahin nih si fulana ya kita nggak sebut tadi masjid. Hmm. Kenapa ente malah belain? Apa kata beliau? Lah kalau semua orang ngatain, kalau semua orang nasihatin, siapa yang rangkul? Allah karim luar biasa. Ya. Jadi kalau ada di kampung kita tukang mabok misalnya, semua ngatain dia, semua menghina dia, semua jayun dia, terus yang ngerangkul dia buat dekat sama Allah siapa? Subhanallah. Ya. Jadi begitu tuh. Ya, para aulia, para orang-orang saleh -orang, makanya Banyaklah di antara sejawat beliau yang cerita tentang karomah-karomahnya gitu. Nah, kalau terlihat aneh, terlihat melanggar syariat, itu sudah biasa sebenarnya. Para aulia itu disebutkan dalam kita dalam Al-Qur'an dalam suratul Kahfi malah ya. Nabi Musa bertemu dengan Nabi Allah Khidir. Bagaimana Nabi Allah Khidir? Perangainya luar biasa. Ya. Orang naik kapal, kapalnya dibolongin kita ya kan nggak masuk akal ya kita kan mau naik kapal ngapa dibolongin kapalnya? Ketemu ada anak kecil, anak kecil nih bunuh. Bunuh. Nabi Musa makin panas kan waduh. Kata ma, apa <tuh>. Nabi Khidir inna kalantas ma ya sobro. Ente nggak mampu sabar sama ane. sama kayak kita. Kita kalau ngelihat wali kayak begitu tuh kagak sabar kita bawaannya mau ngeritik aja, mau ngatain aja, mau nyalahin aja. Padahal belum tentu dia berbuat salah. Tuh. Yang terakhir ketika ada sebuah tembok pengen rubuh, kemudian dibenerin lagi. Kenapa? Karena takut ini ada harta anak yatim. Kalau seandainya rubuh, ketahuan nama keluarganya, pasti diambil atau hartanya dibenerin lagi. Temboknya akhirnya Nabi Musa gagal menjadi muridnya Nabi Allah. Khidir karena kurang sabar tadi ya, nah, dan jadi kembali lagi Allah menurunkan rahman rahimnya sifatnya itu hanya untuk para kekasihnya maka Rasulullah SAW pun diberikan sifat itu lakot ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihima anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufun rahim itu ra'uf rahimnya Allah nama Allah yang dibagi buat Rasulullah Makanya kalau kita pengen menjadi wali bukannya untuk bukannya memperbanyak ibadah bukan. Jadi wali itu bukan memperbanyak ibadah, tapi nih jadikan hati kita rahmah sayang kepada orang. Walaupun namanya musuh kita. Walaupun sama mu, musuh tuh ya. Terakhir Buya Hamka Masya Allah Buya Hamka luar biasa orang soleh. Walaupun Muhammadiyah tapi berasa sufinya luar biasa. Ketika Buya Hamka dipenjara oleh Soekarno almarhum Soekarno. Ya. Soekarno juga banyak jasanya dia Ya. Kalau kalau bukan karena Soekarno, Al Azhar sekarang udah tutup tuh. Al Azhar Mesir udah tutup itu. Jasanya Soekarno. Gitu. Jadi ya walaupun banyak kontroversi tapi juga banyak kebaikannya Soekarno. Nah itu ketika itu di penjara tuh Buya Hamka. Tapi Subhanallah ketika Soekarno meninggal minta disolatin namanya Buya Hamka. Subhanallah. Buya Hamka nggak punya dendam. Buya Hamka nggak punya marah tuh. Salamatus sudur, hatinya udah selamat disolatin. Subhanallah. Ya. Bisa nggak kira-kira kita gitu? Punya musuh, bebuyutan, gara-gara dia kita celaka gitu. Terus ujuk-ujuk kita bayin dia kan susah ya. Apalagi ada dendam pribadi udah. Ya. Ampe tujuh turunan. Nah, Osbilah mentalik tuh. Dendam ke Sumat tuh. Ya. keluarganya dikirimin santet, udah keluarganya habis, anak-anaknya dikirimin santet, udah habis sampai cucu-cucunya miskin-miskinnya yang penting dia sengsara nah begitu nah itu terjadi itu ya. makanya ada ada saya punya jamaah tinggal di sawangan dicerita Ustadz saya semalam gempa di rumah saya gempa goyang-goyang bapak saya nggak berasa gempa ibu saya nggak berasa gempa tapi saya berasa gempa ustaz iya saya bilang itu ada yang ngirim ke rumah ente kirim paket namanya <laughs> ya Jangan heran kalau memang orang sono banyak yang begitu. Ya. Ya, iya, saya punya nenek pun sama. Kakek saya guru ngaji, ya. Terus nenek saya emang orang biasa bantu-bantu ngajar ngaji. Kakek saya nggak kena, nenek saya kena. Wah, sampai bibik saya gitu juga. Tuh. Makanya erat gitu ya. Jangan sampai na'udzubillah. tuh. atau sudur tuh ya. Jadi kembali lagi, <tuh> kalau Allah pengen mengangkat hambanya menjadi awliya Allah isi hati orang tersebut dengan rahman rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala maka diantara adab kita kepada hewan yang pertama adalah ayar hamahu hendaknya kita sayang dengan hewan tersebut kama fil hadis sebagaimana dalam sebuah hadis ini namanya hadis musal bil awaliyah namanya hadis musal hadis yang terus menerus sambung menyambung ya sampai Rasulullah jadi, ada yang namanya hadis musalsal. Contoh hadis musalsal itu ada hadis musalsal bitabasum hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dengan tersenyum. Sampai sahabat pun, ketika menyampaikan kepada para tabi'in sambil senyum, sampai tabi'in menyampaikan kepada para tabi, tabi'in sambil senyum, sampai ke guru-guru kita, sampai kita, sampai ini sambil senyum, itu karena musalsal. Jadi, karena rasul sambil senyum, ya, sambil senyum gitu ada yang musalsal bil musofah dengan jabat tangan ada tuh jabat tangannya begini nah, itu dari dari kita ya saya ke guru saya terus sampai Rasulullah begini ada yang musalsal ya uh, apa namanya di kalimat ini oh jadi ada namanya hadis musalsal nah ini termasuk hadis musalsal kalau orang ngaji hadis pasti pertama kali yang disampaikan guru hadis ini hadis ini Ya kalau orang ini punya sanat, pasti disampaikan ini apa? Ya? Hadisnya, irhamu. Hadis irhamu. Ada lengkapnya? Arrahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang berkasih sayang akan disayangi Allah. Arrahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah makhluk yang di bumi, niscaya yang di langit pun akan sayang sama kita. Tuh. Ya. Jadi kalau kita dipilih lebih baik mana disayang orang di bumi apa di langit? Dicintai orang di bumi apa di langit? Jawabannya milih yang di langit. Kenapa? Kalau dicintai orang di bumi ngerepotin kita. Ya. Orang cinta sama kita, biasanya orang kadang-kadang butuh kita, betul ya? Kayak contoh nih, orang cinta sama saya, suka dengar saya dengar saya ngajar. Otomatis dia kan pengen ngundang saya kan? Kadang namanya kalau yang undang ngatuk kalau yang undang seribu gimana? Kita lagi kurang sehat, kita lagi sakit, diundang ceramah, kan capek gitu. Tuh. Kadang-kadang kita nggak datang dia marah, betul ya? Salah ada jamah ngundang saya ustad nanti hadir ya acara tasakuran saya, pas banget saya sakit. Eh, saya nggak datang. Tuan rumah kecewa gak? Cewek marah nggak? Bisa jadi jadi gedek. Tadinya cinta jadi apa? Benci tuh. itu. Itu kalau yang cintain yang di bumi. Tapi kalau yang di langit enggak. Para malaikat kalau cinta sama kita nggak bakal ngundang kita ke langit. Ya bener gak? Kali gitu Ustaz kalau bisa ceramah di langit pertama gitu. Kagak bakal ya. Apalagi ngundang malaikat Israel Ustaz kalau bisa di rumah saya nggak bisa. Serem tuh. Tapi kalau yang cinta yang di langit, malaikat yang cinta sama kita, yastagfiruna, mereka akan mintain ampun buat kita kepada Allah. Masya Allah. Itu yang luar biasa. Kalau yang cinta yang di langit, agak pernah ngomongin kita. Makanya kudu hati-hati sama orang kalau sering-sering ngomong cinta sama kita. Biasanya orang kalau sering ngomong cinta, I love you, I miss you, I need you, palsu biasanya. <laughs> yeah hati-hati apalagi para suami para bapak-bapak nih kalau lagi ngomong gitu ambininya I love you I miss you biasanya ada janda lagi tuh yang lagi dideketin itu nah, hati-hati tuh ba baik maunya biasanya ada maunya kan gitu nah, itu sama ya kalau para malaikat enggak para malaikat kalau ada cinta manusia mereka doain itu yang terbaik ya nah, jadi bagaimana caranya biar kita dicintai makhluk yang di langit adalah kita cinta makhluk yang di bumi itu unik skemanya ya kita cinta yang di sini, yang di sana cinta sama kita. Bukan kita cinta yang di sana, yang di sini cinta bukan. Tapi yang di sini, yang di sana cinta. Sama. Ya. Kayak kita ini contoh, kita lagi punya hajat, kita pengen sesuatu, kita sujud, kita berbisik ke bumi, terdengar sampai langit. Subhanallah. Betul ya. Padahal kita ngomongnya sama siapa? Ame bumi. Tapi suara kita terdengar sampai langit. Sama orang pengen tinggi di sisi Allah. Gimana caranya? Merendah. Merendah, merendah. Sampai serendah-rendahnya, engkau akan tinggi di sisi Allah. Bagaimana saat analoginya gini? Kalau kita punya per, per, per ya? Itu kalau kita kita tekan ke bawah, itu kalau kita lepas, tinggi ke atas. Itu. Tapi kalau kita tarik ke atas, itu per malah ke bawah. Jadi kadang-kadang orang pengen pengen tinggi di sisi manusia misalnya gitu ini 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 perkara rendah sih sebenarnya. Pengen tinggi di mata orang sebenarnya nggak usah ninggin diri sendiri gitu. Beli HP paling bagus, HP yang kameranya sininya tiga kan. Lalu taruh taruhnya begini gitu biar kelihatan HP-nya mahal gitu. Kadang-kadang bawa kunci mobil tuh, kunci mobil, kunci mobilnya Fortuner kan. Datang datangan kanan bawa kunci mobil, tang kiri bawa HP. Duduk dari onian, duduk cek taruh gitu. Perasaan kita, kita gitu ini sudah tinggi tingkat sosialnya padahal belum tentu di mata manusia orang malah justru enek kadang-kadang dengan kesombongan kita gitu ya. jadi kalau kita mau meninggi caranya merendah ya. kalau kita mau tinggi caranya merendah sama kalau kita mau disayangin Allah mau disayangin malaikat caranya sayangilah makhluk yang di bumi gitu kalau orang pelacur aja masuk sorga cuman lantaran ngasih minum anjing Bagaimana kita, nih, para bapak-bapak? Insya Allah kita masuk surga, karena di rumah kita ada bini kita, ada anak-anak kita, ada tetangga kita, ada saudara kita. Insya Allah yakin masuk surga, jangan pakai ragu-ragu, ya. Saya yakin begitu aja, dah. Ini bahasanya pelacur aja, masuk surga gitu. Iya, menurut gak? Saya punya anak empat, istri empat, anaknya, anaknya, anaknya empat, ya, anak empat, istri. Satu. satu punya orang tua punya santri banyak nih ya tuh kita kasih minum kita kasih makan ih masih nggak masuk surga sih saya protes sama Allah <laughs> ya Allah masa pelacur aja masuk surga ngasih minum anjing saya ngasih minum ujang gitu. ngasih <laughs> minum ujang ngasih minum andi itu dimas tuh santri-santri di rumah masih nggak masuk surga sih bukan minum lagi kasih makan lagi udah makan kasih lauk lagi gitu ya kan kita harus yakin Pak, apalagi udah usia senja begini, usia asar, generasi wal asri kalau kata Sirin MZ ya. Itu harus yakin nami Allah masuk surga udah. Karena kata, kata Rasul, kata Allah dalam hadis kutsi, ana inna dunia abdibi. Hmm. Aku tergantung persangkaan hambaku. Ya. Aku tergantung persangkaan hambaku ya rendah di masa lalu kita punya kenakalan remaja, kita punya masalah-masalah, itu lupain semua, minta ampun sama Allah, ya Allah saya tobat ya Allah saya yakin akan ampunanmu insya Allah masuk surga tuh, ya. jadi kalau kata guru saya kalau orang masih muda jangan begitu orang masih muda banyakin takutnya tapi kalau udah tua banyakin harapnya ya Allah banyakin rojaknya yakin masuk surga kalau anak muda jangan anak muda jangan yakin masuk surga jangan reporter udah minum aja minum nggak apa-apa dikit surga insya Allah surga Abis, abis ngeminum komer, kasih minum anjing tuh kan, masuk surga tar. nah, ini jangan ya, kalau anak muda pikirannya takut amin raka, begitu jadi selamat. Nah kalau anak muda berani banget ame maksiat repot gitu. Ya jadi demikian tuh ya. Cara kita agar disayangi yang di langit adalah sayangi makhluk yang di bumi. Yang kedua Allah Jangan menyakiti hewan dan juga jangan mendolimi hewan. Ya banyak ya orang menyakiti hewan banyak bentuknya. Semisal so, contoh ya kita bulan Zulhijjah kan ada yang namanya Idul Adha itu kadang kita nggak sadar kita motong hewan depan depan hewan lain itu penyakit hewan tidak berperi kehewanan gitu ya. ya kan motong hewan depan hewan pernah saya lihat ada sapi ketika dipotong itu ada ada temennya itu sapi yang atuk nangis keluar air mata ya Allah saya bilang sapi punya perasaan juga ya tuh nangis ya. coba bayangin dah orang begitu ya dimana mana apalagi anak kami ibunya nauzubillah min tarik. ya diriwayatkan bahwasanya ya sebab Sayyidina Yakub, Nabi Yaqub itu orang tuanya Nabi Yusuf itu sebabnya kenapa Nabi Yakub dipisahin sama anaknya Nabi Yusuf lama sampai bapaknya sakit sampai buta konon katanya buta bukan buta karena apa karena sering nangis karena sangat sayang dengan anaknya Nabi Yusuf karena di tahu nanti yang bakal rusin dia Nabi Yusuf Maka dia sedih Itu gara-garanya dipisahin sama anaknya Gara-gara dia nyembelih onte di hadapan ibunya Ibunya nangis Anaknya disembelih depan ibunya tuh Ya, jadi kalau kita mau nyembelih hewan, lihat-lihat dulu nih kalau bisa dibikin tempat khusus. Ya. Jangan digabungin gitu. Wah. Dan juga jangan mendolimi hewan. tuh termasuk zalimin hewan kalau kita naikin hewan kita pecut kalau mau mau ditabok boleh tabok bahasanya ya tabok kalau begini jangan tepak tepak gitu itu suatu hari dalam kitab jawahar jawahir lo lo ya, itu disebutkan ada orang naik keledai ketika naik keledai diketok ketok tok 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 eh keledainya Allah bikin ngomong subhanallah nih keledainya dibikin ngomong di nengok ke orang yang naikin katanya apa ya eh fulan ente mau gak di hari kiamat entar dipecut ame Allah gitu. Kalau nggak mau jangan pecut aneh, akhirnya nggak dipecut terus jalan gitu. gitu. Subhanallah, keledai dibikin ngomong sama Allah tuh. Ya. Kemudian yang ketiga, Allah ahu, jangan bikin lapar tuh hewan. Nah ini yang biasa miara burung nih. Ya. Kalau kita miara burung tuh jangan sampai kelupaan ngasih makan. Makanya saya pribadi nggak pernah merah hewan. Kenapa ngeri? Ngeri, benar ngeri. Ngerinya gini, dalam hadis diceritakan oleh sahabat dalam kitab Adabul Mufrad karangan Imam Al Bukhari, ada seorang perempuan ditanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada seorang perempuan dia ahli salat, dia ahli ibadah, dia ahli puasa, dia ahli baca Quran, tapi dia punya binatang ya Rasulullah, nggak dikasih makan." Apa kata Rasulullah? "Hiya finnar." Di neraka tempatnya ya Allah. Padahal ahli salat, padahal ahli puasa, padahal ahli Quran, Pak, tapi di neraka. Kenapa tuh? Kagak ngasih makan he? hewan, makanya serem kalau kita miara binatang. Kalau emang nggak cocok, jangan dah. Ya kan, emang ada orang yang cocok ya. Kalau orang dulu bilang kalau usar-usarnya dua, katanya cocok hmm. tuh miyarak binatang tuh ya. <laughs> kalau saya usar-usarnya satu, jadi nggak cocok ya. Suka sering kelupaan. Ya, kalau miara binatang susah tapi kalau miara bini baru mungkin bisa kali Ustaz. Hmm. <tuh. tuh. tuh>. Gak, gak, gak. Ya, rekam lagi direkam. Ya. Nah, nah, nah. Nah, jadi, kalau kita lupa ngasih makan binatang itu, nah, na usah itu jangan sampai terjadi. Udah rajin sholat ke masjid tiap hari, ya, maaf. Ah. Sedekah ujung-ujungnya masuk neraka, neraka cuman gara-gara binatang. Ya. Makanya perhatikan juga tuh, kalau kita punya burung, itu burung kan sama kayak kita, butuh yang namanya hubungan biologis. Ya, manusia aja butuh hubungan biologis ada bapak, bapak baru bininya meninggal baru sehari besok nyari bini lagi kan gitu kenapa itu hubungan biologis itu penting gitu jadi nggak manusia nggak hewan pun sama lihat kambing ya kalau kita di ladha itu kambing kadang-kadang ya, kan ada yang nyosor nyosor kan itu ya yang orang bilang kambing keramat gitu siapa aja mau diseruduk aja itu kambing aja butuh hubungan biologis burung pun sama jadi kalau bisa nih burung itu dikasih apa? Dikasih gacoannya, lawannya. Kita punya burung perempuan kasih lakiannya. Kita punya burung laki kasih perempuannya. Biar dia juga bisa menyalurkan tuh. Itu juga termasuk adab. Nah, barangkali mungkin burung kita sering berkicau kencang banget, nek nek suara bunyi. Itu bukan bunyi apa? apaan itu bunyi kawin, kawin, kawin gitu. <tuk> kita nggak paham bahasa dia gitu. Ya, mungkin dia minta kawin kali teman kita nggak paham bahasa bahasa burung ya gitu. Tapi nanti di akhir zaman, di akhir zaman, di akhir zaman, di saat orang-orang pada kesusahan, yang kalau kata Nabi makanannya zikir, ya orang di akhir zaman itu makanannya bukan nasi lagi, zikir udah, karena susah. Jadi zikir bisa ngenyangin. Itu di saat itu orang-orang bisa bicara dengan hewan, bahkan bisa bicara dengan tumbuh-tumbuhan bahkan bisa bicara dengan benda-benda tuh subhanallah ya, jadi kalau kita mau bicara bisa bicara dengan hewan caranya gimana tuh itu ya, jangan makan makan aja zikir aja ya 40 hari 40 malam saya pernah disuruh guru saya ente kalau mau ijazah ini puasa 40 hari 40 malam iya siap kalau kalau 40 hari siap 40 malam nggak mati saya Buk, bukan sakti malah innalillahi lillahi wa inna ilaihi rajiun gitu Malamnya bebas e, iya, kalau kita kan puasa Ramadan 30 hari kuat, kenapa? Ya karena paginya puasa tidur pagi bangun setengah tiga tuh pas banget Johor kan ya, yeah. <laughs> salat Johor menungguin asar abis asar tidur lagi dikit gitu sejam, lalu puasa nyiman dua jam gitu kuat pantas. malamnya ngancem dah, ya buka di KFC Gitu. eh gimana mau ini kan. Ya jadi nggak boleh bikin hewan itu lapar wayu atisyahu dan juga bikin aus am dan secara sengaja sengaja ya sengaja nggak boleh sengaja. Tapi kalau nggak sengaja maklum itu ya, itu kasihan tuh orang yang merah ikan. Saya kasihan tuh nggak pernah dikasih minum soal ikan tuh. Di mana pejohokah aus kali jangan jangan tuh ikan. Gitu. Tuh ya jelas ya tuh. Jadi gitu. Ada soalnya gini, Ane pernah dapat info dari temen yang miara burung. Katanya burung itu kalau mau dilombain, itu biar suara kicauannya kalau bahasa kitanya gacor lah ya. Itu katanya jangan dikasih minum itu. Katanya gitu. Jadi diseksa dulu. Jangan dikasih minum, jangan dikasih makan. Ntar dia gacor itu katanya. Ih sama kayak orang, manusia gitu juga. Laper nih, ganas, kenyang, bego, di diam aja sebelum sebelum makan dia kita di mana panitia mana panitia air air aus aus dikasih air kue nasi padang nasi kotak makan diem ma aja <tuh>. ngantuk dan ngaji kan gitu ya kayak orang maulid gitu makanya saya kadang-kadang suka kesel juga kalau lagi ceramah jangan dikasih makanan jamaah ya, lagi ngeceramah jangan dibagiin makanan kenapa habis makan ngantuk Apalagi denger ceramahnya ambil nyender di belakang. <tuk> <tuk> Malaikat lagi demen banget kan ya. Eh, jin lagi di, di, kipas kipas matanya itu. Ya termasuk adab bilangin para panitia kalau bagiin snack, bagiin makanan jangan pas kiai ceramah. Termasuk adab itu. Ya. kadang-kadang di tempat-tempat lain gitu lagi ceramah di bagian makanan. Bukan satu yang pertama jamaah nggak fokus. Walaupun nggak dimakan, tetap nggak apa kan dilihatin sama dia lontong enak juga kiainya kalah gitu lagi lapar termasuk adab juga kalau kiai lagi makan jangan dipoto ya jadi kalau guru lagi makan apalagi lagi nyuap gitu jangan pakai dipoto nggak ada orang nyuap yang ganteng nggak ada orang ganteng lagi nyuap tetap aja jelek juga kan gitu ya kadang kita lagi makan nih, ada ada panitia moto. Jangan jangan dipoto lagi makan. Saya domelin begitu. Ya, lagi foto jangan dimakan. Kenapa tadi? Bisa jadi kurang bagus tampilannya gitu. Ya. Dan juga ada kalau moto, panitia bilangin kalau moto Ustadz kalau bisa jangan yang jelek, yang bagus-bagus dipilih. Yang jelek hapus saja hmm. Ter mulutnya lagi manyun lah. Sebar, Disebar. Ya. Kan, kan aib ya. Tuh, jadi jangan nyebarin makan lagi ceramah, jangan moto lagi apa? Lagi makan. Tuh adab tuh ya. Gitu. Jadi begitu. Emang unik-unik, Bang, kalau pengurus masjid saya ngalamin begitu ya. Lagi sholat Jumat, biasanya kan kalau orang khotib dikasih amplop kan biasanya kadang-kadang ada yang suka nolak gitu. Nih, enggak, enggak enggak gitu. Ada yang begitu, ada. Mungkin nih panitia begitu kali seringan ngasih amplop ditolak. Akhirnya ngasih amplop pas imam pas khotibnya lagi sholat Allahu Akbar di kantong ini taruh kantong situ. <laughs> Karena khotib nggak bakal nolak lagi sholat gitu kan ya. Masih di begini ya. mungkin kan itu. Itu tips sih buat para jamaah. Ikan jadi kalau kalau mau ngasih amplop biar nggak ditolak pas lagi sholat. <laughs> boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, boleh, boleh aja. Batal nggak sholatnya imam? Batal nggak sholat dia? Enggak. Ini sholatnya Allah Akbar. Kita masukin amplop boleh aja, sah sah aja. Kalau nih kalau kalau tuh orang kalau dikasih amplop selalu no nolak. Tapi kalau nggak nolak apa apa gitu. Ya, kan kadang kadang kita gitu berat ya kalau ngasih orang. Saya punya guru ada. Saban dikasih amplop oga, oh dikasih amplop oga, oh oga oh bukan mulu. Gimana caranya ya gitu? Akhirnya saya kasih temen, ama ah mau, ah berarti besok kasih temen aja gitu. Tuh. Jadi macam-macam guru, macam-macam amalan ya tuh. Yang keempat ayat harus tahu hak-hak hewan. Nah ini dia harus tahu haknya hewan. an bin Amr dari Abdullah bin Amr. An-Narosusalallam kalau ia mengatakan mamin muslimin kotalah usfuran tidaklah seorang muslim membunuh seekor burung yang kecil. Usfur usfur itu burung kecil. Fama fawkohah atau apa yang lebih besar daripada burung itu biagiri haknya tanpa haknya memenuhi haknya illa Allahu azza anha. kecuali Allah akan tanya nanti di hari kiamat tentang itu. Jadi kalau kita bunuh hewan kecil dengan tanpa hal yang dibenarkan, maka ntar di hari kiamat Allah tanya. Kalau orang-orang orang-orang dulu tuh kadang anak-anak bocah ya, zaman-zaman petasan tuh, zaman-zaman saya dulu. Ada kodok dimasuki petasan korek. Mulut dimasuki petasan, mana petasan koreknya gede-gede lagi budak mudahan itu itu tadi tanya sama Allah itu ya. burung diikat dibeli di SD kan ini no tiga dibeli diikat terbang ditarik oh. <laughs> macam-macam ah saya sih lihat doang <laughs> <laughs> kalau saya dari dulu emang hobi binatang pernah sekali miara cupang buat aduan sekali doang tuh semur hidup. saya sekali doang tuh udah tobat ya, gak pernah punya cupang lagi ya, karena tadi emang emang gak bakat miara binatang dari dulu miara kelinci mati teman miara bini doang nggak ngerawet sekarang ya miara anak ya miara bini jago saya kalau miara binatang nggak bisa saya. dari dulu ya, miara apa aja pasti gagal tuh emang usar usarannya mana atuk ada yang nanya kila ya rasulullah wa kuha, ya rasul apa haknya ini binatang Kata Rasul, "Ya, bahuha binatang haknya disembelih, tuh. Jadi, kalau kita punya binatang, sembelih, jangan dibunuh. Kayak kambing, sapi, untuk tuh, di disembelih, jangan dibunuh. Ya, kuluhha dan dimakan dagingnya, jangan dibuang-buang. Meskipun kambing punya kita, kalau kita potong terus, kita buang-buang dosa. Kenapa? Idoatul mal buang-buang harta, namanya." Saya nanya sama jamaah, jamaah kalau kita punya dia semiliar, saya kayak banget nih, Sultan Pulau dah ya, Sultan Pulau, Crazy Rich Pulau. Terus saya buang duit saya semiliar ke laut, kira-kira boleh nggak? Kata jamaah boleh-boleh aja, oh enggak. Walaupun itu duit-duit saya, tapi saya sudah membuang-buang harta yang saya buat fakir miskin anak yatim, tapi saya buang tuh dosa tetap. Walaupun duit ki kita gitu. Makanya kalau kita mau buang duit silahkan, tapi niatin kalau ada yang mengut sedekah kita nih punya duit di 2000 nih kita geletakin silahkan aja tapi dengan niatan kalau ada yang ngambil niat sedekah tuh biar orang yang ngambil nggak dosa Imam Nawawi rahimahullah suatu hari beliau lagi jalan diambil pecinya pecinya direbut Imam Nawawi ngejar ngejar bukan buat ngambil pecinya lagi bukan tapi Imam Nawawi bilang ya fulan kul kobil tu. tuh itu itu peci aneh hadiahin buat ente katakan kobil tuh itu maling bilang, kopil tuh, ah, buat dia berarti kan tuh, subhanallah, maling tuh ngambil jadi sedekah luar biasa, kalau kita gitu, gara-gara kalau sekarang nih, nah usah sekarang nih ini zaman kacau nih, orang kagak nyolong kagak ngapa-ngapain dikejar-kejar terakhir maling betul gak? akhirnya apa? akhirnya dikebukin, akhirnya mah mati, ya kok mati konyol itu nyolong kagak, ngambil kagak mati dikebukin, kan nah min salik nih zaman, tapi lihat akhlak Imam Nawawi yang maling aja bukan jadi maling. Yang maling ngambil harta bukan hitungannya bukan maling, tapi dia ngambil haknya. Subhanallah tuh ya. Nah, jadi itu akhlak salafun asalnya kita gitu, gitu. Jadi haknya hewan itu satu disembelih. Kalau boleh disembelih. Kalau kucing nggak boleh ya ter pulang-pulang nyembelih kucing gitu. Ada hikmah, ada hikmah. Ada salah satu youtuber dia itu Uh, bikin eksperimen itu ular, ular kan binatang yang diharamkan kan? Ya? Betaring. Itu dimasukkan ke dalam sebuah tempat diisiin air Coca Cola, ternyata banyak cacing pitanya. Ya, jadi kenapa Allah mengharamkan binatang yang betaring? Itu karena binatang yang betaring itu makanannya kan daging. Nah itu ternyata diteliti itu kandungan dagingnya banyak cacing pitanya. Jadi kita nggak boleh makan singa, nggak boleh makan kucing, nggak boleh makan anjing dan sebagainya. Karena memang di dalam tubuh mereka dagingnya banyak cingpitanya. Nah kalau kayak kambing, sapi itu dikit, walaupun ada itu dikit, itu pun penyakit namanya gitu. Makanya hikmahnya luar biasa. Ya. Jadi kita nggak boleh nyembeli apa? Kucing karena apa? Betaring Betul. tuh ya. Begitupun walayak tauro sahah nggak boleh kita buntungin palenya. Ya buntungin pala hewan kayak dulu capung gitu, palanya dicopotin gitu. Banyak binatang-binatangan tuh apalah gitu, palanya dicopotin tuh. Yarmi biha, ya boleh juga itu hewan dijadikan uh, objek sasaran, objek sasaran. Contoh misalnya burung. Karena itu orang nembak, dor gitu buat latihan nembak nggak boleh. Yang boleh kalau kita mau nembak burung buat dimakan, boleh. Kalau nembak burung buat jadikan latihan, latihan nembak nggak boleh haram. Tapi kalau ada nembak burung buat makan boleh gak? Boleh gitu. Ya. Jelas ya. Jadi kalau hewan dijadikan objek sasaran kayak ayam ditembak nggak boleh. Gitu. Jadi sesuatu yang boleh tembak adalah yang kalau kita nggak bisa tangkap itu boleh tembak. Gitu. kecil kita Superman kali bisa terbang kita ambil burung boleh gitu. enak kita nggak bisa terbang. Tuh. Ya. Tapi yang Subhanallah yang namanya rezeki itu nggak bakal kemana. Terakhir saya cerita dalam tafsir Ar-Razi dikatakan bahwasanya ada Ibrahim bin Adham lagi makan tiba-tiba lagi makan ada hewan gagak langsung nyergap makanannya dikejar tuh hewan sampailah di sebuah tempat di sebuah lembah ada orang terikat tangannya ternyata tuh gagak ngambil makanan buat orang yang lagi keikat dikasih makan udah seminggu belum ngapa-ngapain belum kemana-mana di situ ya karena air dibukain dicerita saya udah seminggu di sini nggak makan tapi hewan negara itu yang ngasih makan saya Artinya apa? Jangan pernah ragu dengan rezeki Allah. Tangan kita nggak keikat. Kerja nyari duit, berangkat, jangan di rumah. Tuh. Ya, kalau seandainya tangan kita diikat, kita nggak bisa ngambil rezeki Allah yang datang yang rezeki kita. Makanya orang kebagi dua. Ada yang dia nyari rezeki, ada yang rezeki nyari dia. Ya, saya kemarin sakit nih baru bayar dikit udah seminggu lah kurang lebih ya tuh itu rezeki nyamperin saya tiap hari saya di rumah aja tahu tuh, tak-tak assalamualaikum, ustad nyelatin jenazah, gitu. Wah lagi sakit. Ini amplopnya. Oh anaknya nggak bisa nyelatin, udah buat ustad aja. Tadi kita dateng Besok kita lagi, assalamualaikum, ustad nyelatin lagi, amplop lagi nyelatin. Lama-lama kita takut, anak kita tahu nih. Oh, kok Buya kalau orang nyelatin dapat duit gitu? Besok-besok kalau sering-sering aja ya nyolat ini gitu. takutnya <tuh> <tuh> begitu kan itu. Jadi ketika kita nggak ngapa-ngapain, justru Allah yang ngasih rezeki itu. Martabak datang kue ini gitu. Ya, jadi orang tuh ada dua. Ada yang dia nyari rezeki, ada yang rezeki nyariin dia. Nah, tapi jangan ditukar-tukar ya. Kalau kita makomnya masih nyari rezeki, jangan sok-sokan diem di rumah. Laper gitu. Atau enggak? Kalau orang udah rezeki nyamperin dia, jangan keluar-luar kita nggak bersyukur sama Allah. Imam Malik, Imam Syafi'i berdebat. Kata Imam Malik, rezeki nyamperin diri. Kata Imam Syafi'i, muridnya enggak Imam, rezeki disamperin dulu baru dapat. Imam Syafi'i pulang ke rumah di tengah pasar dilihat semangka. Wah semangka enak nih buat Imam Malik buat guru aneh. Imam Syafi'i beli. Imam bawain ke, dibawain ke Imam Malik. Ntar dia mau bilang gini, tuh kan kalau semangka kudu usaha dulu baru punya semangka. Beli dulu baru punya datanglah Imam Malik. Imam Malik nih semangka tuh. Oh, masya Allah, syukuran Imam Sapi. Ya, apa kata Imam Sapi? Ya Imam Malik, ini semangka. Kalau nggak saya ke pasar, nggak ada semangka. Maka kita kudu usaha dulu baru dapat sesuatu. Kata Imam Malik, lah ini nggak usah. Toto set di sini tuh gitu. Iya, Imam Malik bener tuh, gue nggak usah. Semangka di sini. Jadi dua-duanya bener. Yang usaha bener, yang nggak usaha bener. Cuman jangan dibolak balik kalau yang emang udah kerja jangan pakai risen ya kalau emang udah nggak kerja tapi udah campurin nggak usah pakai kerja udah asal cukup untuk sehari nikmat alhamdulillah wallahu alam biswa mungkin ada sini ada yang mau nanya diserahkan silakan lu pak mungkin ada yang mau nanya Waalaikumsalam Wa Wa warahmatullahi wabarakatuh Ya. Kalau sujud sebenarnya gini, dalam hadis ada doa-doa yang mustajab. Di antara doa yang mustajab adalah fi kulli duburis shalah atau Rasulullah sallallahu Di setiap ujung dubur, kalimat dubur ada dua penafsirannya. Yang pertama ada yang memaknakan dubur itu di setelah salat. Makanya kalau habis salat kita kan doa. Ada yang mengatakan dubur itu di ujung yaitu pas sujud terakhir. Ya, gitu. Jadi itu dasarnya adalah hadis Nabi yang mengatakan ada tempat doa yang mustajab gitu. Cuma kalau ada orang sholat subuh sujudnya lama banget pas sholat subuh sujudnya lama banget itu bisa se -se dua menit itu ketiduran itu kayaknya tuh bukan sholat subuh itu <laughs> sholat subuh sujudnya lama saya pernah punya guru gitu sholat sub sholat johor itu sujud sampai semenit sampai kita begini bangun ngatin gitu <laughs> ternyata guru kita tidur orang tua orang tua ya gitu ya oh jadi, jadi kan <coughs> ya? ya? Oh iya betul, memang kan dijadikan imam untuk diikuti. Jadi kalau imamnya lama, makmumnya tungguin, gitu. Sampai imam bangun, makmumnya bangun. <coughs> Jangan imamnya udah bangun, makmumnya belum bangun. Takutnya nanti ketika makmum belum bangun, misalnya imam tahu-tahu salam, ini batal nih salatnya. Karena makmum tertinggal dua rukun, yaitu duduk sampai salam gitu. Makanya kalau bisa ya dia langsung kalau imam udah bangun langsung bangun aja dah. Dan kalau bisa imam jangan lama-lama sujudnya. Ya saya saya kalau sholat sholat apapun ya sujud aja pernah lama gitu. Karena kalau saya mau lamain pasti saya lamain di sholat sunnahnya aja gitu ya. Iya, itu kalau bisa dibarengin imamnya lah. Walaupun sah-sah aja, Cuman bagusnya adalah imam diikutin gitu. Jadi kalau imam udah bangun, ya bangun gitu. Saat saya lagi sujud, saya lagi doa, entar aja pas sholat sunnah sama juga doanya Allah Allah juga sama gitu. Ya, yeah. sholat wajib ngadap Allah, sholat sunnah ngadap Allah juga sama aja gitu ya. Jadi kalau misalnya udah imam udah bangun, udah bangun aja gitu. Ya, yeah. jadi begitu ya. Wallahualam Ada lagi yang mau nanya? Baik. Saya suka ada bab gini. Baik begini. <kuh> Pakan burung emang jangkrik. Selain jangkrik ada gak? Begini nih. Sebenarnya nggak ada masalah. Kita ngasih makan hewan dengan hewan lain kan namanya apa namanya? Simbiosis. Simbio, bukan namanya apa namanya? Rantai makanan. Makan. Iya. Apa namanya? Ah sebenarnya bukan itu sih. Ada lagi tuh. Rantai makanan namanya apa istilahnya? Iya, itu ya itu ya. Contoh misalnya apa namanya? eh jangkrik dimakan ame burung. Burung dimakan ame ular gitu kan muter tuh kan? Gitu. Nah, itu enggak masalah, cuman kalau bisa jangan nyeksa hewan. Jadi kalau jangkrik tuh jangan pakai dipatahin dulu. Jangan, udah biar ini dimakan. Bisa enggak? ganti pelet, Sen, ganti pelet. Karena saya tanya nih, jangan jangan jangkrik, semut. Ada nabi suatu hari sendera di pohon. Ketika sendera ada satu semut gigit, dibakar tuh pohon. <laughs> Karena keselnya itu dibakar pohon, ditegur sama Allah ente yang salah atuh ngapa ya? yang sekampung ente bakar gitu. Bukan masalah ini, semut aja yang kecil aja dihukum sama Allah. Bagaimana jangkrik? Nauzubillah min zalik ya. Jadi jangan sampai ntar dibalas sama Allah. Gitu. Jadi ketika ente patahin kaki jangkrik, mau gak dipatahin kakinya sama ya, Allah? Ah, ngeri kan? Makanya udah biarin kasih atau nggak kasih pakan yang lain. Burung gitu. Selain daripada itu kalau memang begitu ya gitu. Ya, jelas sih. Jadi saya nggak menyarankan sih takutnya menyiksa hewan. Gitu. Ya. Ada lagi mungkin mau nanya? Baik. Itu kadang-kadang eh, kita lihat eh, jamaah sholat di sab pertama hmm. selesai sholat dia pindah kemana lah gitu ya nah itu sebenarnya eh, menurut agama itu eh, tetap di situ dulu atau bergerak oh iya dasarnya ketika orang sholat wajib di sini Terus dia pindah ke situ. Sebenarnya itu adalah uh, dasarnya hadis Nabi bahwasanya setiap tempat akan jadi saksi buat kita. Maka perbanyaklah saksi-saksi kebaikan kita. Hmm. Kalau istilah kata kita sholat 8 rokaat duha, jangan di situ aja ya. Pindah sini, pindah sini. Kalau memang bisa pindah, hmm. kalau nggak bisa pindah kayak contoh di ruang halwat, nggak bisa pindah ya di situ aja gitu. Tapi kalau bisa pindah kayak di sini, pindah-pindah bagus. Gitu. Dan kalau bisa pindahnya kalau sholat di tiang, jangan di belakang tiang, di samping tiang paling bagus bukan di belakang tiang, di samping tiang. Ya, kanan atau kiri. Iya, paling afdol kan sholat depan sutro. Nih, sama sini. Atau enggak depan tembok, paling afdol tuh. Karena enggak ada orang lewat. Atau enggak yang kedua sebelah tiang. Bukan di belakang tiang di sebelah tiang, kanan kiri. Karena Nabi ketika sholat depan pohon, Nabi enggak sholat depan pohon. Nabi sholat di sebelah pohon, gitu. Ya. Jadi banyak kesalahan orang apa salah paham orang kalau sholat di belakang tiang bukan, di kanan kiri di tiang, gitu ya yang lebih afdol kecuali kanan kirinya udah ada ya belakang nggak apa-apa ya, gitu ya bukan salah sih bukan mesti kurang sempurna aja kurang afdol gitu ya Allah wabillah ya masalah nyamuk nyamuk kan bawa penyakit juga Karena banyak orang yang tahu membuat buat nyamuk kadang-kadang <tuh> itu nyamuk kadang-kadang nyamuk nggak apa-apa ini terbang kadang-kadang kabur mati iya yeah, nah, betul <tuh> 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 <tuk> sebenarnya kalau kita ngaji lagi nggak tahu nih bulan depan penutupan kali ya. Kalau kita ngaji lagi masih ada pembahasan masih panjang ini. Oh, yeah. Ada beberapa hewan yang boleh dibunuh. Di antaranya hewan-hewan yang membahayakan. Nah, Contoh ada namanya semut Fir'aun. Ada tuh semut Fir'aun tuh. <gulau> Saya nyebutnya semut Fir'aun. Sakitnya Nauzubillah itu. Sakit banget itu. Itu boleh, itu boleh. Kita iya boleh. itu Ya, tapi kalau seandainya yang nyakitin atuh jangan semuanya intimatin jangan gitu. Jadi boleh aja nyamuk di boleh. Ya, cuman kayak tadi ular berbisa bahaya buat wali nggak dibunuh gitu. Gitu. Nyamuk pun sama ya. Jadi kalau nyamuk itu membahayakan sekiranya itu akan terjadi sebab yang lebih parah, boleh kita bunuh, nggak apa-apa. Ya. Tikus, omen-omen, nah itu dibunuh boleh. Gagak itu boleh dibunuh. Jadi hewan-hewan yang membahayakan boleh dibunuh, termasuk kecoa dan sebagainya itu boleh dibunuh gitu ya. Allahu a'lam bisawal. Nah, kita baca surat Al-Fatihah buat para jamaah kita yang sedang sehat, kurang sehat, kurang sehat, yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Buat kita semua juga yang di sini yang kurang sehat, Allah berikan kesehatan, afiat, zahiran batinan. Kita mudah-mudahan dalam majlis ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, pulang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doakan anak-anak kita yang sedang sekolah, yang sedang belajar, Allah berikan ilmu yang manfaat, Allah berikan kesolehan, ketakwaan, Allah berikan istiqomah dalam belajarnya, dalam kesolehannya juga Allah jaga dari segala hal yang membahayakan diri mereka. Kita doakan juga mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dikarunia anak-anak yang saleh saleha. Ala hadhihi ni al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya kana udu ya kana astawi mustaqim syaratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. الله يحق الفاتحة سر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختمنا بالخير الله من بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمدين وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين أفن